otomatis konten yang kita sajikan di YouTube itu kurang menarik, kurang maksimal. Halo lur, jumpa lagi bersama saya Blangon Revolution, tentunya di channel saya yang Paidah atau Paidah ini. Oke, salam amburadul. Nah, di video kali ini ya teman-teman semua, saya akan menjelaskan dan menyampaikan sebuah hal penting tentang dunia peryoutuban, apalagi untuk YouTuber pemula. Oke, yang baru terjun di dunia peryoutuban, entah itu yang baru termonetisasi, ini sangat penting dan sangat bisa membantu perkembangan channelnya teman-teman semua. Jadi ada rumus-rumus dalam dunia peryoutuban itu. Nah, rumus apa saja kah yang perlu kita terapkan di channel YouTube kita supaya channel kita itu bisa berkembang dan kita tidak capek memikirkan konten-konten, ya kan? Nah, rumusnya itu seperti rumus ayam sebenarnya, YouTube. Nah, ketika teman-teman ingin menangkap ayam, itu tidak usah dikejar. Karena apa? Kalau teman-teman mengejar ayam, maka ayam itu akan lari semakin menjauh dan teman-teman akan apa? Akan semakin capek. Nah, jadi bagaimana untuk mendapatkan ayam itu? Teman-teman cukup mengasih makan, mengasih umpan, ya kan? Diumpani, dikasih pakan, maka dengan sukarela ayam itu akan mendekat sendiri. Nah, kurang lebih di dunia peryoutuban seperti itu. Jadi teman-teman itu tidak usah terlalu mengejar bagaimana caranya mengembangkan channelnya teman-teman. Tidak usah ngotot, tidak usah terlalu memaksakan. Nah, terus bagaimana kalau kita tidak berpikirkan seperti itu? Tidak memaksa, tidak ngotot. Bagaimana kita dapat pundi-pundi dolar dari YouTube? Nah, pasti pemikirannya teman-teman seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke rumus ayam tadi. Jangan mengejar ayam, jika ingin menangkap ayam, maka ayam itu akan semakin jauh jika dikejar. Nah, jadi YouTube itu kalau semakin kita ngotot, semakin kita mengejar, ya kemungkinan channel kita atau konten kita itu kurang stabil. Jadi teman-teman lakukan aja sesuai rule-nya, begitu loh teman-teman. Jadi kasih aja, kalau ayam dikasih umpan mendekat, berarti kalau YouTube dikasih umpan juga akan mendekat, walaupun tidak secepat kita ngasih makan ayam. Jadi umpannya YouTube itu apa? Umpannya ya kita selalu mengupload konten-konten, mengupload video, terus mengedit video, ya kan, supaya menarik. Nah, jadi kalau channelnya teman-teman menarik, otomatis akan banyak yang singgah di channelnya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman itu terapkanlah rumus-rumus yang saya sampaikan tadi. Rumus peryoutuban itu seperti rumus hidupnya ayam. Semakin dikejar, semakin menjauh. Tapi ketika dikasih umpan, maka akan mendekat. Begitu pula dengan YouTube. Semakin teman-teman ngotot, semakin teman-teman memaksa, maka YouTube pun akan menjauh. Kenapa menjauh? Karena kalau kita memaksa, kita ngotot, otomatis konten yang kita sajikan di YouTube itu kurang menarik, kurang maksimal. Beda lagi kalau kita slow. Yang dimaksud slow ya kita buat konten semenarik mungkin, sebagus mungkin, ya kan? Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengembangkan channel-channel dari teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam amburadul.